Sengaja dia mancing supaya gua ngabisin semua diamond gua. Yes, dapat staffnya kali ini, mulai di spam. Luar biasa sekali setelah Alright guys, bagaimana semua gue paham. Nah, di video kali ini gue akan kejar Crow pastinya nih guys. Ini adalah kartu bulanan yang kita tunggu-tunggu selama ini, pengganti dari kartu Death ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ada Crow, biasanya kartu Death-nya itu udah kurang bagus nih guys. Nah, ini adalah kartu yang paling OP saat ini, dan diamond gue ada 38.000. Semoga aja bisa mendapatkan atau membungkus kartu ini nih guys. Nah, gue lihat sih dari Nobakung ya, dia dapat 20 ribuan doang nih. Jadi ini memancing gue kepingin kejar kartu ini ya guys ya. Oke, sebelum kita mulai ya, gue mau ngasih tahu teman-teman dulu sebelumnya ya guys ya. Karena gue lupa untuk kombinasi penda nih guys. Kemarin kan gue udah kasih tahu teman-teman semua untuk supaya kombinasi jangan sampai lewat. Soalnya nanti UA-nya tuh mubazir ya. Nah, akhir kata malah gue sendiri yang mubazir nih guys. Ada 4 biji, semuanya di 23/4 guys. Sekarang udah tanggal 25/4. Jadi otomatis UA yang bagus ini seperti UA multiplier, jadinya tuh kagak ada, hilang semua nih guys. Jadinya random ya guys ya. Jadi teman-teman jangan ulangi kesalahan seperti gua ini guys. Baik di akun utama gua dan akun-akun gua lainnya, semuanya lupa gua kombinasi. Pinter bener. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Semoga aja tidak menjadi sia-sia dan penyesalan, karena kartu bulanan ini memang kadang-kadang bisa menjadi dajal. Soalnya sekali spin itu 500 diamond ya guys ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau diamond teman-teman di bawah 20.000, saran gue mendingan kagak usah kejar, kejar yang lain aja, disimpan dulu. Nanti pada saat ada anchor legendary crow-nya baru dikejar. Oke, seperti akun utama gue itu memang jauh banget sih dari 40.000 ya guys ya, cuman sekitar berapa ribu doang ya guys. Jadinya ya terpaksa gue skip dulu untuk akun utama nih guys. Oke, jadi ini adalah akun yang kesekian gue lupa nih akun keberapa, mungkin ketiga atau kedua. Jadi kita langsung gaskan aja. Ambil dari sini Crow's Wings ya. Semoga aja nggak jadi sia-sia ya guys ya. 500 diamond, 38.000. Semoga aja dapet. Let's go. Kita lihat 500 yang pertama nih guys. Ya, kita sudah buka. Dapatnya Crow Belt Gloves. Belt Gloves lagi nih guys. Wow. Yang paling sulit apa? Kita balik dulu ke depan. Yap. Sayap tersulit, dan ada juga yang material A plus yang staffnya perlu 5 biji untuk ngedapetin yang material S ya guys ya. Ini udah sering sia-sia, semoga aja kali ini nggak sia-sia nih guys. Dan ini sudah 37.000, habis 1.000 diamond langsung ya guys. Dan dapatnya belt gloves dan belt lagi. Jadi yang material A plusnya ternyata susah banget untuk didapat nih guys. Wow, dapat bandana 1, lumayan, kita akan draw lagi. Diamond gua sekarang sudah menuju 36.000, belum dapat satu pun material A plusnya nih guys. 35.500 sekarang menuju, kita akan lihat lagi. Cepat saja diamond gua habis ya guys ya. Di depan bisa dapat ini enggak ya? Dapat PCP-nya lagi enggak? Kayaknya nggak dapat ya PCP-nya ya. Biasanya udah seperti itu nih guys. Gua turun ke bawah dulu lihat untuk memastikan memang nggak dapat PCP-nya. Jadi langsung aja 500 diamond, take it or leave it. Istilah kata seperti ini. Dan di sini ada apa nih? There or Death Web. Kostum gemnya belum gue buka. Kita lihat ya, kostumnya dapat apa sih? Dapat Juna. Juna, aduh, di akun ini malah udah ada Juna, malah dikasih Junanya. Memang betul-betul nggak niatnya sih nih guys. Oke, kita akan coba dari ini aja, staff aja. Siapa tahu dari staff malah lebih hoki. Kita akan coba beberapa ratus diamond, beberapa ribu diamond, nggak bisa ratus lagi ya, soalnya sekali spin aja 500 diamond. Dan kita lihat di sini kok kagak muncul, bandananya aja sedikit dan jarang sekali, apalagi material A plusnya nih guys. Wow, sekarang bandananya udah mulai di spam. Kita menunggu material A plusnya nih guys. Wow, material A plusnya belum dikasih. Supreme Crow Dice Upgrade apa nih, di atas ada informasi seperti itu. Wow, masih belum kelihatan material A plusnya nih. Waduh, kalau misalnya abis 20.000 gua kagak dapat satu pun material S-nya, kayaknya gua bakalan stop nih guys.
karena ini akan jadi sia-sia dan diamond gue bakal habis lumayan banyak. Oke, gue anggap aja ini adalah cobaan. Oke, kita coba lihat lagi ya guys ya. Wih sih, ini gila banget, material A plusnya nggak nampak. Diamond gue habis ceban, 1S pun kagak ada sama sekali ya. Ini benar-benar penghabis diamond nih guys. Mungkin karena teman-teman yang lain udah pada hoki, giliran gue yang kejar malah dapat ampasannya doang nih. Wow, sampai 20.000 kalau gue nggak dapat satu pun material A plusnya atau material S, gue akan stop nih guys. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini diamond gue udah hampir habis ceban lebih. Dapat juga material A plusnya sebiji. Sengaja dia mancing supaya gue ngabisin semua diamond gue. Yes, dapat staffnya kali ini, mulai di spam. Luar biasa sekali, setelah habis 10.000 lebih baru mulai kelihatan. Mulai kelihatan ya. Kita lihat lagi ya. Semoga aja mulai di spam lagi. Ini kok throw ini kayak itu ya. Kayak semacam gotik ya, BDSM gitu loh. Kalau kita lihat di sini latex semua nih guys. Waduh, ini agak bener nih. Wah, kita coba lihat. Pastinya semoga aja kalau misalnya kita dapat, kita bisa test drive ya guys ya, dan kita akan lihat seberapa GG kartu ini guys. Ini diamond gua sekarang tinggal 23.000 dan masih melihat ya. Diamond material, masih lihat material A plusnya kok masih belum ada nih guys. Ntar kita balik dulu ke depan. Kita tukerin dulu kali ya material S-nya sebiji ya. Ini sebiji juga memang susah payah didapat ya guys. Teman-teman mungkin kudu perlu diamond kurang lebih 50.000 ke atas kali ya, baru lebih aman gitu ya. Cuman ya kadang 70.000 kalau dia nggak mau kasih, nggak mau kasih aja. Diamond gua tinggal 22.040 dan ini meresahkan sih guys. Sejujur aja gua udah mulai takut karena ini menghabiskan diamond gua dengan cepat banget. Soalnya sekali spin 500 dan kagak ada cashback-cashbacknya lagi. Dan wah, parah sih guys. Iya, ini habis hampir 20.000 diamond dan Wow, nggak ada 1S, baru 1S ya tadi ya. Belum ada 2S. Dan semoga aja kali ini material A plusnya di spam dong. Aduh, material A plusnya kagak di spam-spam. Diamond gue bakal habis banyak. Dan ini memancing gue supaya gue terus tetap kejar. Soalnya tadi kan gue bilang kalau misalnya kagak ada material S-nya gue stop. Tapi malah dikasih 1S, dipancing supaya diamond gua habis tapi nggak dapat apa-apa nih guys. Sampai 10.000 kalau misalnya gua nggak dapat 3S gua akan stop. Nah, dikasihkan crowingnya, ini memang dipancing gua nih guys. Memang ya GM ini. Oke, kita coba lihat lagi, semoga aja dapat lagi crowingsnya atau satu lagi staffnya ya guys ya. Staffnya kalau bisa sih di spam dulu biar beres dulu, jadinya udah gampang nih. Atau GM tahu ya ini kalau misalnya bukan akun yang berbayar dipersulit, rasanya seperti itu. Teman-teman gimana? Teman-teman merasakan hal yang sama atau enggak nih guys? Nah, gua nggak tahu dan kita lihat lagi di sini. Aduh. Mulai menderita ya guys ya, mulai menderita nih guys. Kita berharap semoga aja segera disupai material A plusnya 2 biji dong sekaligus dong. GM, jangan nggak bener gini. Aduh, astaga. Sekarang diamond gue menuju ke 12.000. Dapat dikasih staff 1, wing 1. Gimana nih guys? Kita kejar sampai habis atau gimana? Sudah dapat S kedua dan staff yang kedua nih. Wow, memang perlu sekitar 40.000 kalau misalnya mau aman ya guys ya. Tapi kadang-kadang, ya kita lihat ya. Kadang-kadang belakangan nantinya di spam lebih mantap lagi. Semoga aja dikasih material S-nya. Astaga, belum dikasih juga nih guys. Diamond gue tinggal 11.000. Ayo dong material A plus sayapnya atau staffnya dikasih lagi. Aduh, bener-bener bandana mulu yang dikasih guys. Diamond terakhir, 10.000 yang terakhir. Apakah kita kejar atau enggak? Kita gaskan aja, habiskan aja. Karena 10.000 diamond juga enggak bisa apa-apa juga nih guys. Dan gue akan coba lihat. Semoga aja makin dikasih, makin belakang makin parah ya guys ya. Makin kagak dapet, semakin ditukar semakin sulit. Diamond gue tinggal 8.000 dan kayaknya sih ini gak bakalan done.
terpaksa gue akan stop setelah di angka 6.000 ya guys ya. Oke, kita coba lihat lagi dan di sini semoga aja dikasih dong material A plus ya. Astaga, buset dah. Ini adalah yang terakhir kalinya. Kalau misalnya nggak dapat, gue stop aja. Oke, nggak dapat sama sekali, cuma dapat 2 S dan 2 staff doang. Abis sekitar 30.000 diamond. Jadi teman-teman harus hati-hati juga kalau misalnya ngejar kartu bulanan seperti ini. Pastikan diamond teman-teman 70.000 paling sedikit supaya teman-teman bisa memastikan untuk mendapatkan kartu bulanan ini. Ya seperti kata orang ya, penyesalan itu selalu datang terlambat. Kalau misalnya datang di depan itu namanya pendaftaran ya. Oke, jadi begini aja video gue kali ini. Buat teman-teman yang suka sama video ini, teman-teman bisa berikan like, komen, dan share ke seluruh media sosial teman-teman sehingga channel ini bisa berkembang lebih baik lagi guys. Oke guys, see you guys on the next video guys. Jangan lupa juga teman-teman follow Instagram, Facebook, dan TikTok gue guys. Wadaw!